Ini diusahakan supaya duriannya itu enggak jatuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 di sana. Oke, ini bibit durian bawornya ya sudah siap kita packing, kita angkat. Sembari nanti kita menuju ke truknya. Ini bibit durian bawornya kita packing dulu. Sedang ada buahnya. Ini dia yang kecil juga. Ini yang besar. Meski batangnya juga lumayan besar. Ini rencananya akan kita kirim hari ini ke Bogor. Langsung kita tanamkan karena ini kita ada paket tanamnya juga. Dan untuk harganya lumayan ya, karena ini memang cukup menguras operasionalnya ya. Bisa dilihat sendiri berapa orang yang ngangkat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ngangkat ya. Ini satu, yang sebelah sana sedang di packing juga. Sedang di packing. Ini diusahakan supaya duriannya itu enggak jatuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 di sana. Yang kecil itu banyak di atas. Nanti kita juga ada lagi untuk jenis yang lain seperti Musang King dan Oci atau duri hitam. Itu juga nanti akan kita kirim ke Bogor. Total semua pohonnya akan kita kirim. Yang ada buahnya itu 7 pohon nanti yang akan berangkat ke Bogor. Mudah-mudahan nanti di sana aman. Dan mudah-mudahan nanti bibitnya sehat dan buahnya jadi semua. Tuh, sedang diangkat ya. Kita juga pasti akan hati-hati dalam pengangkatan supaya media tanahnya nggak pecah. Jadi untuk ditanam nanti dia nggak terlalu stres ya. Lagi-lagi saya bilang kenapa bibit ukuran jumbo apalagi yang berbuah itu mahal ya, inilah bos, karena dari segi operasionalnya sudah memakan banyak orang tenaga dan waktunya mereka juga ya, kita harus menghargai ya. Nah ini untuk bibit durian jenis OC nya ya, yang posisi sedang ada buahnya atau yang berbuah ya. Ini sudah tinggi sekitar 5 meteran. Untuk buahnya bisa dihitung sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu sedang dibungkus itu ya, di packing supaya nanti nggak jatuh. Dua OC lagi ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah ya di tangkainya. Yang sebelah sana ada lagi jenis powernya nih. Orang-orang ulun. Jenis powernya buah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jenis powernya ya. Nah ini pohon-pohon yang nantinya akan kita kirim ke daerah Bogor sekaligus penanaman ya. Kalau untuk pohon yang jumbo atau yang usianya udah di atas 3 tahun itu memang prosesnya harus inden dulu ya bosku ya, nggak bisa instan.
proses 1-2 bulan. Intinya sehat baru kita kirim. Nanti juga kita akan video cara penanaman pohon durinya di sana. Untuk cara penanaman yang baik dan benar nanti akan kita videokan di sana ya. Oke. Oke, si bintang kecil. Alhamdulillah penanaman pada hari ini selesai ya di wilayah Bogor. Ini dekat Jasinga ini ya. Ini yang di depan ada jenis power. Ore yang ada buahnya yang kemarin. Ini sisa 3 buah. Ini kebetulan yang satu tadi jatuh matang ya. Yang satu matang dan langsung dimakan sama yang beli ya. Ya itu masih ya. Masih utuh. Untuk yang di atas buahnya ini jenis power. Yang kemarin sudah kita video, sekarang sudah tertanam di daerah Bogor ya. Langsung kita kocor air sampai basah. Lalu sebelahnya ini ada jenis musangking ya. Ini pohon musangkingnya. Ini posisi pohon sedang kondisi berbunga ya. Sedang kondisi berbunga ya, itu pohonnya musangking yang sedang berbunga ya, itu bunganya ya musangking. Untuk di batangnya bisa dilihat sendiri ya, ya besar. Satu, dua, kita bawa 7 pohon kemarin ya. Itu yang sisanya 5 di sebelah sana. Kita cek setelah kita tanam. Ini yang di depan. Untuk yang di depan ini yang pertama ini jenis OC ya. Kondisi berbuah juga. Pohon durian OC-nya. OC posisi sedang berbuah. Ini juga yang kemarin kita video waktu mau berangkat. Ini jenis OC, ketinggiannya 5 meter tadi ya. Memang kita sengaja potong pucuknya. Ini yang sebelah sini ada jenis power, posisi sedang berbuah juga ya. Ini ketinggiannya 5 meter ya. Bisa dilihat sendiri ya. Posisi buahnya ya masih utuh. Masih utuh ya. Kondisi sedang berbuah jenis power. Lalu ada lagi di sini jenis power lagi. Jenis power. Kondisi sedang berbuah juga. Itu satu yang besar, ini ada yang kecil. Kecil ya. Ya. Alhamdulillah hari ini selesai dan tertanam semua dengan kondisi prima ya. Untuk awal-awal pohon sebesar ini, saya rasa air ya, air yang berkecukupan untuk membantu akar tembus dengan tanah barunya ya, buahan iya. Atau bisa dibilang penggemburan tanah dulu ya. Nanti setelah sekitar 10 hari atau 2 minggu baru dikasih pupuknya. Sebelah sini ini ada jenis OC, kondisi berbuah juga ya.
Tuh. Kondisi berbuah juga. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10 buah. Kira-kira ada 10 buah. Ya. Ini ketinggiannya tadi ada sekitar 6 meter, memang kita potong pucuknya ya. Untuk mengurangi kesetresan sedikit ya. Ini ya. Ini ada jenis musang king yang sebelah sini. Musang king juga kondisi sedang berbuah. Ada 2 buah ya. Pohon durian musang king ya. Alhamdulillah hari ini tertanam dengan sangat baik, dengan kondisi prima. Mudah-mudahan tumbuh subur, dan saya juga berharap buahnya juga jadi dengan sempurna ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.